Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Hari ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita akan membahas ayat ke-23 dan 24 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat semisal Al-Qur'an. Dan serulah para saksi-saksi kamu, maksudnya para penolong kamu dari selain Allah, jika kamu memang benar. Jika kalian tidak melakukannya dan sekali-kali kalian tidak akan melakukannya, maka takutlah akan neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Disediakan neraka itu bagi orang-orang yang kafir. Jadi Bapak Ibu, ayat 23 dan 24 ini berbicara tentang tantangan Al-Qur'an kepada kaum musyrik Mekah. Mereka menuduh Al-Qur'an itu karangan Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Am yaqulu naftarah. Tetapi mereka mengatakan bahwa Muhammad itu telah mengada-adakan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya di zaman Nabi, sampai sekarang pun sebahagian dari kalangan non-muslim, bahkan dari kalangan sarjana yang bukan beragama Islam, mereka masih mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan
Nabi Muhammad. Ada satu pengarang buku yang terkenal, buku itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia judulnya adalah 100 manusia, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Pengarangnya adalah Michael Hart. Urang mah tuh urang Amerika. Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang tokoh nomor satu di dunia. Tokoh yang paling berpengaruh di dunia di urutan nomor satu adalah Nabi Muhammad. Karena itu umat Islam banyak mengutip atau bahkan membangga-banggakan buku karangan Michael Hart tadi. Kenapa? Karena Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad sebagai nabinya umat Islam di urutan nomor satu. Tetapi tidak banyak yang membaca buku tersebut. Kalau umat Islam membaca buku tersebut, maka sudah pasti umat Islam tidak mau lagi menyebut-nyebut buku tersebut dan pengarangnya. Apa sebab? Di bagian akhir tentang Nabi Muhammad dalam buku tersebut, pengarang mengatakan, kenapa Nabi Muhammad itu diletakkan oleh Michael Hart sebagai tokoh nomor satu yang paling berpengaruh di dunia? Karena Muhammad itu berhasil mengarang Al-Quran. Itu namanya kita kena jebak. Di ambuangnya Nabi Muhammad dulu sudah tuh diaponya balik ke bawah. Di sinan yang kita umat Islam tidak narimo. Nabi Muhammad itu dia sukses mengarang Al-Quran yang mana Al-Quran itu telah mempengaruhi banyak umat Islam di dunia. Al-Quran itu dihafal oleh umat Islam. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Jadi disinankannya, jadi sampai saat kini masih ada di kalangan non-muslim itu yang bahkan intelektual, sarjana yang dikenal di dunia masih meyakini Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah tetapi karangan Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, di zaman Nabi itu Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menantang orang kafir itu. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah syair, atau mereka mengatakan Al-Quran itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng, atau kalau dalam bahasa Minang itu kaba orang dulu, carito-carito seperti kaba gabau. Mereka mendakwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang mereka yang pertama di dalam surat Hud ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaqulu naftara. Qul fa'tu bi asri suwarim mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Bahkan mereka mengatakan Muhammad itu telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat semisal Al-Quran yang diada-adakan. Dan serulah orang-orang yang mampu kamu seru
dari selain Allah jika kalian benar. Jadi yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala menantang orang kafir Quraisy untuk mengarang 10 surah. Kemudian karena mereka tidak mampu, diturunkan tantangan itu menjadi 1 surah. Itu yang kita bahas kini. Fa'tu bi suratin. Awalnya fa'tu bi asri suwarin. Datangkanlah 10 surat. Kemudian tidak mampu doh, maka fa'tu bi suratin mim mislih, maka datangkanlah 1 surat saja yang bisa menyamai, menandingi Al-Qur'an. Jadi kalau benar Al-Qur'an itu karangan manusia, tentu orang kafir Quraisy mampu membuat karangan yang bisa menandingi Al-Qur'an. Karena orang kafir Quraisy itu mereka terkenal ahli dalam bidang sastra. Mereka sangat pakar dalam membuat syair atau dalam bahasa kininya apa namanya itu puisi. Kata-kata yang indah. Dan kenyataannya mereka memang tidak mampu menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menantang kafir Quraisy untuk membuat 1 karangan yang bisa menandingi Al-Qur'an untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan Nabi Muhammad tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang kafir Quraisy itu tahu bahwa nabi kita itu tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana mungkin nabi bisa mengarang Al-Qur'an? Jadi dengan demikian Allah Subhanahu wa taala juga ingin menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat bagi nabi. Bahkan dikatakan Al-Qur'an adalah mukjizat nabi yang teragung. Di antara banyak mukjizat nabi itu yang paling atas itu yang nomor 1 adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak Ibu, para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul sesuai dengan konteks zamannya. Kalau zaman Nabi Musa dulu, apa yang berkembang waktu itu? Ilmu sihir. Maka Nabi Musa diberi mukjizat yang serupa dengan ilmu sihir itu. Yaitu tongkat bisa menjadi ular. Jadi walaupun Nabi Musa itu mukjizatnya serupa dengan sihir, tetapi tukang sihir itu mengetahui bahwa ini bukan sihir. Ketika tongkat Musa berubah menjadi ular dan ular tadi memakan seluruh ular-ular tukang sihir, tukang sihir sadar, "Weh, kok enggak sama ilmunya Jawa?" Kau lain kau. Itu adalah mukjizat. Kemudian contoh lain di zaman Nabi Isa alaihi salam yang berkembang waktu itu adalah ilmu pengobatan. Karena itu Nabi Isa juga diberi mukjizat yang sesuai dengan konteks zamannya. Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak mungkin sembuh. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konteks zamannya adalah di zaman Nabi itu maju ilmu tentang sastra. Jadi banyak di kalangan orang Arab Mekah itu yang menjadi penyair, menjadi sastrawan. Karena itu Allah memberikan Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat yang paling agung untuk
mengalahkan karangan-karangan sastra dari para sastrawan Mekah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun mereka itu mahir dalam mengarang syair, tetapi mereka tidak mampu, walaupun mereka mengatakan tidak beriman dengan Al-Quran, mereka tidak mampu membuat satu surah saja sebagai tandingan kepada Al-Quranul Karim. Jadi itulah bukti bahwa Al-Quran itu di samping sebagai wahyu, juga sebagai mukjizat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mukjizat itu berasal dari kata ajaza. Ajaza artinya melemahkan. Jadi artinya apa? Mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu melemahkan para umat, melemahkan umat dari membuat yang semisal mukjizat tadi. Artinya umat lemah dalam menantang mukjizat tadi. Tidak bisa ditandingi oleh manusia. Itu disebut mukjizat. Jadi kalau dalam bidang Al-Quran, para ulama ulumul Quran itu menjelaskan bahwa banyak aspek-aspek dari mukjizat Al-Quran itu. Salah satunya adalah ijaz Al-Quran dalam bidang bahasa. Jadi kalau orang pakar bahasa Arab, mereka mengetahui bahwa dari aspek bahasa saja Al-Quran itu sudah menunjukkan mukjizat. Kalau orang tidak pakar bahasa Arab, mungkin tidak ngerti, mungkin tidak tahu. Ada satu pengarang kitab tafsir dari kalangan Mu'tazilah, namanya adalah Imam Zamakhsyari. Beliau menulis kitab tafsir itu dengan pendekatan ilmu bahasa dan sastra. Jadi maksudnya apa? Tafsir tadi khusus membahas tentang kehebatan dari bahasa Al-Quran. Jadi kalau orang bidangnya tata bahasa Arab atau sastra Arab, itu mereka mengetahui kehebatan dari gaya bahasa Al-Quran tadi. Jadi pilihan-pilihan kata, susunan kalimat itu menunjukkan bahwa memang hebat. Ada rahasia-rahasia yang terkandung di balik pemilihan kata, di balik uslub atau gaya bahasa Al-Qur'anul Karim. Ana punya tadi tafsir Al-Kasaf, menafsirkan Al-Qur'an dari sudut atau dari perspektif ilmu balaghah. Apa itu ilmu balaghah? Ilmu sastra Arab yang mencakup tiga ilmu. Yang pertama namanya ilmu bayan, yang kedua ilmu ma'ani, yang ketiga ilmu badia. Jadi orang yang sudah menguasai ilmu balaghah, kemudian dia membaca Al-Qur'an, dia akan mengetahui betapa hebatnya bahasa Al-Qur'an tadi. Jadi itu hanya satu segi dari mukjizat Al-Qur'an. Banyak lagi bidang-bidang lain dari kemukjizatan Al-Qur'an itu. Dari segi isi, contohnya adalah Al-Qur'an menceritakan tentang hal yang gaib. Baik itu yang gaib, yang hadir, maupun yang gaib pada masa yang akan datang. Apa itu yang gaib, yang hadir? Tentang malaikat, tentang adanya jin, tentang adanya syaitan, tentang adanya aras, tentang adanya luh, tentang adanya kalam. Itu disebut dengan gaib yang hadir, yang gaib tapi pada masa yang hadir. Segala sesuatu nambo sabuk tadi itu ndak bisa dicapai oleh panca indera, tetapi nyo lahado kini.
Kemudian yang gaib pada masa yang akan datang, apa itu contohnya? Hari kiamat. Hari kiamat belum terjadi, enggak? Itu disebut dengan yang gaib pada masa yang akan datang. Kebangkitan di akhirat itu termasuk yang gaib pada masa yang akan datang. Itu juga termasuk salah satu dari ijaz Al-Quran itu, yaitu menceritakan tentang hal-hal atau perkara yang gaib. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan ayat yang kedua surah Al-Baqarah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang kafir ditantang bana. Tidak usah banyak-banyak lah. Tidak usah 10 surah, satu surah saja. Kalau kalian tidak mampu, silakan fadu'u syuhada'akum wadu'u syuhada'akum min dunillah. Silakan cari para penolong kalian. Kalau tidak mampu sendiri, carilah orang-orang yang bisa membantu. Tapi memang ternyata akhirnya mereka tidak mampu. Dengan demikian terbuktilah bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis itu memang berasal dari wahyu, kalau hadis itu memang ucapan Nabi Muhammad. Ma bedanya apa? Kalau hadis itu wahyu yang disampaikan ke dado Nabi, kemudian Nabi menyampaikan dengan gaya bahasa Nabi sendiri. Di hadis itu hakikatnya sebenarnya berasal dari wahyu juga. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu anil hawa in hiya in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara sesuai dengan keinginannya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di Bapak Ibu rahimakumullah, itulah penafsiran dari dua ayat yang kita baca pagi ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atau kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.